Taya menembus rumput ilalang. Eriasan manusia rumput. Waduh. Atau mungkin Bu Guru memang tidak mau pergi sekolah. Halo semua, Iria di sini. Kembali lagi bersama saya ya. Dan hari ini saya akan bermain game Scary Teacher 3D. Karena saya lihat itu Ekut, Erah bahkan sudah main juga ya. Dan Edwin kemarin itu sudah memainkan game ini juga. Jadi saya tertarik untuk memainkannya juga teman-teman ya. Kita lihat apakah game ini bisa seru atau tidak. Dan saya nonton-nonton mereka itu, caranya bermain itu cukup sederhana ya. Kita cuma tinggal mengerjai ibu guru. Nampaknya Iria akan suka ya game ini. Dan kita sudah sampai di Bad Hair Day. Oke, langsung saja kita gaskan. Nah, apa ini? Objective. Oh, Misty is crazy obsessed with her hair. Let's hit where it hurt the most. Add something in her shampoo to ruin her hair. Oke. Jadi kita akan mengotak-atik sampo Bu Guru ya, karena dia sangat suka dan terobsesi dengan rambutnya yang keren itu ya. Ayo kita gaskan ya. Lihat rambutnya. Sangat mantap ya. Oke, dia mau kemana ini? Oh, dia mandi kah? Oke. Wes. Iria sudah sampai di dunia scary teacher 3D ya. Tapi kalau kita ke sini ada apa? Apa yang terjadi kalau kita ke sini teman-teman? Oh, enggak bisa. Karena dari kemarin-kemarin saya ini penasaran ya. Si Ekut, Erah dan Edwin itu tidak pernah lihat sini, coy. Coba kita ke sini. Apakah ada sesuatu di sini? Oh, enggak bisa lewat juga. Dan dilihat. Taya menembus rumput ilalang. Iria sang manusia rumput. Waduh. Oke, coba kita ke sini juga. Oh, enggak bisa. Oke. Langsung saja kita pergi saja ke rumah si Bu Guru ya. Karena ini rumahnya yang bisa kita masuki. Cuman ini ya. Oke. Bu Guru. Sepertinya saya akan mengajak Bu Guru pergi ke sekolah. Di mana Bu Guru? Bu Guru, saya bawakan penjepit rambut. Lumayan besar loh. Ini saya taruh di sini ya. Nope. Oh, Bu Guru tidak kena. Bu Guru tidak kena. Astaga, kita dibawa kemana itu? Kita diseret ke sekolah kah? Oke, enggak apa-apa ya. Karena saya memang suka sekolah, coy. Oke, kita ulang. Kita ajak guru kita pergi ke sekolah bersama-sama ya. Misty, Bu Guru, kita pergi ke sekolah bersama-sama. Mana Bu Guru? Bu Guru, kita pergi ke sekolah sama-sama, Bu Guru. Jangan cekek saya. Ayo, sini Bu Guru, ayo. Kita pergi sekolah ya, Bu Guru. Ayo Bu Guru, sini. Ayo, oke. Ayo. Nah, Bu Guru sudah turun. Kita keluar sama-sama, Bu Guru. Kita pergi ke sekolah bareng-bareng ya. Ayo, Bu Guru. Sini, Bu Guru. Bu Guru. Selamat, gua ngambek. Wah, Bu Guru campakkan saya ya. Iria sangat sedih, coy. Bu Guru, sini lah, Bu Guru. Nah, oke. Ayo, kita pergi ke sekolah. Ya, Bu Guru, saya cuma mau ke sekolah loh. Saya sudah ajak, malah dicekek. Atau mungkin Bu Guru memang tidak mau pergi sekolah. Oke. Karena Bu Guru tidak mau pergi sekolah, ayo kita mencari sesuatu untuk merusak samponya ya. Kita harus menaruh sesuatu di samponya, coy. Hup. Aku akan kerjai Bu Guru ya. Siapa suruh tidak mau pergi sekolah? Iria sudah ajak-ajak. Ayo pergi sekolah. Malah dicekek saya. Aduh, kampret juga sih Bu Guru ya. Tapi kamar mandinya di mana, teman-teman? Oke, saya akan cari-cari dulu ya. Mungkin ada di sini. Di sini. Bukan. Oke, atau mungkin di atas. Oke, saya akan cari di atas ya. My beautiful hair. Rambut yang sangat indah memang Bu Guru. Saya suka modelnya ya. Model bola-bola. Tapi itu dia sih Bu Guru. Oke Bu Guru, jangan cekek saya lagi Bu Guru. Kita akan pergi bersekolah bersama-sama. Tapi saya harus mandi dulu. Jadi jangan buru saya. Oke, Bu Guru sangat semangat ya memburu saya. Kita masuk di sini. Tutup area. Oke, nice. Ini kamarnya kah? Oke, dan di sini ada kunci. Terkaget, terkejut, terheran-heran saya. Wah, tiba-tiba Bu Guru ada di belakang loh. Oke, Bu Guru sepertinya mau main kejar-kejaran ya. Oke. Area terima tantanganmu Bu Guru. Dan sepertinya ini kamar mandinya ada di atas ya. Oke.
Kita akan langsung ke atas, teman-teman. Tuh. Saya juga baru lihat ya, di atas situ ternyata ada sebuah kamera yang menunjukkan di mana Bu Guru berada ya. Oke, kita akan pergi ke atas sini lewat samping kiri saja. Karena Bu Guru ini mau lewat... Lewat mana Bu Guru? Lewat kanan kah? Oke. Bu Guru lewat pintu sebelah kanan. Tangga sebelah kanan. Headset. Kita main kejar-kejaran. Kejar aku, Bu Guru. Oke. Kita lewat sini, nah. Oh, itu kita di belakang. Kita pergi dari sini ya. Nah, ini dia. Tutup, coy. Tutup. Nice. Ini dia kamar mandinya ya. Oke, kita sudah buka dan... Samponya mana, coy? Ini kah? Bukan. Sepertinya ini. Fine hair shampoo and ruin it. Oh, ini coy samponya. Nah. Oh, kita sudah taruh apa itu, teman-teman? Oke. Run before Misty. Dia sudah ada di situ. Oke. Dia mengejar. Ayo kita turun. Wait. Itu kita di kamera. Wait. Kita muncul di kameranya ya. Oke. Dan apa yang terjadi? Oh. Bu Guru sudah mau mandi nih. Apakah 18 plus? Oh, enggak. Oke. Bu Guru sudah masuk. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Oke. Aman. Dan kita lihat rambutnya penuh dengan sampo dan jadi. Bu Gurunya jadi botak. Oh. Where did all of my hair go? How will I be crowned Miss World now? Mantap. Bu Guru jadi botak. Bu Guru jadi botak. Wah, mantap juga ya ini game. Kita buat Bu Guru jadi botak, coy. Oke, next. Apalagi nih? Misty, Dark Soul shall not see the light. Cut off the chair leg to make her fall so that she can enjoy her sunbed. Oh, jadi dia mau mandi matahari kah? Oke, kita lihat. Bu Guru sedang berolahraga. Oke. Iria disuruh apa lagi nih? Find a wood saw. Wood saw? Pemotong kayu kah? Oke. Mungkin saya akan mendapatkannya di sini. Di sebuah gudang. Di Menara Eiffel. Bukan Menara Eiffel, coy. Ini kah? Apa nih, woy? Yah, saya kena jepitan rambut ya. Nah, kita sudah dapat. Cut off the chair leg. Oke. Langsung kita saja pergi potong kayu. Potong kayu. Nggak bisa kah? Oke, sepertinya tidak bisa ya. Jadi kita harus potong apa, coy? Potong kayu kan? Oh, bukan ya. Mungkin kita harus memotong ini. Kursi Bu Guru. Nah, kan? Cerotot. Jadi terkuliti gitu ya. Sudah cocok kah itu? Karena ini kursinya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, kita mungkin bisa sembunyi di sini. Nah, tenang, santuy. Oke, kita bisa melihat ekspresi Bu Guru kalau sudah duduk di situ ya. Jadi kita harus di sini, coy, supaya bisa dilihat ya. Hai Bu Guru. Oh, Bu Guru sudah ada di sana. Oke. Hai Bu Guru, duduklah dengan nyaman di tempat yang sudah saya persiapkan ya. Oke, sudah cocok kah? Iya. Bukan bener. Salah, coy. Salah potong ya air ya. Aduh. Harusnya itu kita memotongnya di kursi yang ada anunya itu, coy. Yang ada mejanya ya di sampingnya. Oke. Air ya sudah tahu, coy. 1, 2. Mantap. Oke, langsung saja kita pergi mengambil chainsaw. Bukan chainsaw, coy. Kita ambil gergaji ya. Kita parkur di situ dulu. Terus langsung saja kita pergi ambil di sini, teman-teman. Ini kan? Oke. Dan hati-hati, jangan sampai terinjak lagi ini ya. Ayo kita pergi memotong kursi yang akan ditempati Bu Guru nanti ya. Santuy. Wow, Bu Guru Illuminati ya. Bisa terbang dia, coy. Ternyata selama ini Bu Guru yang berada di rumah ini, Bu Guru yang selalu kita jahili, manusia Illuminati ya. Wow. Oke, langsung saja kita potong di sebelah sini kan. Potong bang. Cukup. Nice. Wow, kursinya sudah botak ya, kayak Bu Guru tadi. Oke, Bu Guru ada di mana itu? Dia sudah datang. Ayo kita sembunyi lagi di dekat pohon ya. Oke, sudah datang ke dia. Oh, itu dia. Dia sudah datang ya.
duduk dan langsung jatuh. Wah, kita berhasil ya teman-teman. Kita lihat jogetan orang kita. Ayo joget lagi coy. Iya, iya. Mantap, mantap, mantap. Dan oke lah teman-teman, itulah dia tadi ya. Arya sudah menjahili Bu Guru dua kali. Yang pertama itu kita membotaki dia ya. Dan yang kedua kita kembali lagi membotaki ya. Tetapi bukan rambutnya coy, tapi kursinya ya. Dan ya, mungkin cukup sekian video Arya kali ini ya. Kita bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.